Hadits riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah yang Maha Memberkahi, lagi Maha Tinggi, memiliki banyak malaikat yang selalu mengadakan perjalanan, yang jumlahnya melebihi malaikat pencatat amal. Mereka senantiasa mencari majelis-majelis zikir. Apabila mereka mendapati satu majelis zikir, maka mereka akan ikut duduk bersama mereka, dan mengelilingi dengan sayap-sayapnya, hingga memenuhi jarak antara mereka dengan langit dunia. Apabila para peserta majelis telah berpencar, mereka naik menuju ke langit." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Lalu Allah yang Maha Mulia, lagi Maha Agung menanyai mereka, 'Sesungguhnya Allah lebih mengetahui daripada mereka. Dari manakah kamu sekalian?' Mereka menjawab, 'Kami datang dari tempat, di mana hamba-hambamu di dunia, sedang mensucikan, mengagungkan, membesarkan, memuji dan memohon kepada Engkau, ya Tuhan kami.' Kemudian Allah bertanya, 'Apa yang mereka mohonkan kepadaku?' Para malaikat itu pun menjawab, 'Mereka memohon surgamu.' Lalu Allah bertanya lagi, 'Apakah mereka sudah pernah melihat surgaku?' Para malaikat itu kembali menjawab, 'Belum wahai Tuhan kami.' Dan Allah berfirman, 'Apalagi jika mereka telah melihat surgaku.' Para malaikat itu kemudian berkata lagi, 'Mereka juga memohon perlindungan kepadamu.' Allah lalu bertanya, 'Dari apakah mereka memohon perlindunganku?' Para malaikat pun menjawab, 'Dari nerakamu, wahai Tuhan kami.' Lalu Allah bertanya, 'Apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku?' Para malaikat menjawab, 'Belum wahai Tuhan kami.' Dan Allah berfirman, 'Apalagi seandainya mereka pernah melihat nerakaku.' Para malaikat lalu berkata, 'Dan mereka juga memohon ampunan darimu.' Kemudian Allah berfirman, 'Aku sudah mengampuni mereka, dan sudah memberikan apa yang mereka minta, dan aku juga telah memberikan perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka takutkan.'" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan lagi. Lalu para malaikat itu berkata, "Wahai Tuhan kami, di antara mereka terdapat si fulan, yaitu seorang yang penuh dosa, yang kebetulan lewat, lalu duduk ikut berzikir bersama mereka." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Aku juga telah mengampuninya, karena mereka adalah kaum yang tidak akan menyengsarakan orang yang ikut duduk bersama mereka."